Kenapa tidak makan babi? Babi itu haram karena Allah yang melarang. Masalahnya, satu ekor babi teman-teman punya sifat turunan lebih dari 1.300 produk. Jadi gini, babi turun dari tulang, tulang diambil ekstrak namanya gelatin, gelatinnya itu dipakai untuk kapsul. Jadi agar-agar, jadi jelly, jadi permen, jadi emulsifier, jadi yogurt, jadi es krim, jadi mentega. Udahlah menteganya haram, dioles pakai kuas bulu babi, sempurna.